Nah, aku pakai setup Tropicana ya, 42 kilo jorannya, reelnya 40 kilo. Pakai titanium leader 39,5 kilo. Oke, langsung kita gas mancing ikan monsternya. Aduh, fish too strong. Halo guys, balik lagi dengan aku Isal. Kali ini kita masih main game Fishing Planet Mancing Simulator. Di video kali ini, kita sudah memasuki Monster Series yang ke-18. Kali ini kita akan main di map Sailing River. Apa aja yang perlu kita siapkan untuk menyelesaikan quest ikan monster ini? Mari kita intip. Sebelum kita mulai videonya, aku mohon bantuan kalian untuk subscribe channel ini ya, agar aku makin semangat untuk membuat konten dan video lainnya. Terima kasih banyak. Seperti biasa, langkah awal yang akan kita lakukan adalah kita masuk ke mission, kemudian fish monster, kemudian kita track ini Sailing River Waterfall. Kita disuruh untuk menangkap Arctic Grayling 3 kilo plus sebanyak 5 kali. Kemudian kita disuruh mencari ini nih, tikus. Kita disuruh mencari tikus 5. Nah, untuk di inventory aku membawa setup bottom nih ya. Bottom 4 untuk mancing ikan Arctic Grayling-nya. Kemudian ini nanti setup 40 kilo ini buat mancing ikan monsternya. Oke, langsung aja kita mancing. Setelah kita sampai di map Sailing River, kita tele ke atas dulu ya, ke Tomgal ini. Kita nyari tikus dulu nih. Nah, tikus yang pertama tuh di sini, di dekat pohon. Nah, kita ambil. Nah, kita sudah dapat tikus pertama, satu. Lanjut kita ke tikus yang kedua. Untuk tikus yang kedua, kalian tele ke sini nih, ke gambar kapal ya, kayak. Nah, kalian ada belakang, tikusnya ada nih di bawah reruntuhan kapal. Nah, kita ambil. Nah, sudah dapat dua. Lanjut kita ke lokasi ketiga. Untuk lokasi ketiga, kita naik kapal nih. Tempatnya di seberang situ doang, dekat. Nah, lokasi 3 ada di sini nih, di pojokan pohon. Sudah dapat 3, kurang 2. Lanjut kita ke lokasi keempat. Balik lagi kita naik kapal. Nah, putar dulu. Nih, di pojokan ranting sini. Lokasi keempat, kita sudah mendapatkan 4/5. Lanjut lokasi terakhir kelima. Lokasi kelima, kita balik lagi naik kapal. Ini lokasi kelima. Tuh, tikusnya udah kelar. Kita sudah dapat 5. Lanjut, kita mancing Arctic Grayling yang beratnya 3 kilo plus 5 kali. Untuk mancingkan Arctic Grayling, kalian tele ke sini ya, ke Nomadic Camp. Nah, kalau udah di Nomadic Camp, kalian jalan dikit. Nah, ini ada kayu nih. Spotnya di sini, lemparnya di area sini. Sini juga ada, atau sini nih. Pokoknya di area sini tuh ada semua nih. Kalian mancing aja bebas. Setelah kalian lempar kayak gini, kita skip time ya, cari grafik yang enak. Aduh, masih buluk. Nah, ini lumayan nih. Kita mancing dari jam 8 dah. Sambil kita casting. Nomor 2. Track. Tropi ya, kurang dikit lagi. Strike. Gila dimakan. Nah, dapat satu ya, cakep. Kita mark dulu. Nah, di sini. Ah, nyangkut. Nah, sekilo doang. Nah, coba kita ganti umpan ya. Ini kita ganti my fly. Nah, my flies. 1, 2, oke. Kita coba ganti umpan. Apakah wangi? Ah.
5 strike depan muka. Oh, doranya juga bunyi nih nomor 3. Bentar. Dapat 2. Nah, setelah dapat 2 ini gue mau coba pindah spot ya. Tandain dulu dah, mark dulu yang kedua. Nah, yang kedua di sini nih. Di depan sono. Pindah spot ke sini. Nah, belok kanan. Oh, nomor 3 strike tuh malah. Belum ikan target. Nah, apakah ini ikan target? Kayaknya berat ini. Mantap, ikan target ya. Kurang 2 lagi guys. Di spot kedua kita udah dapet. Nah, kita mark dulu. Nah, di sini depan kayu. Strike, aduh. Nah, cakep, satu lagi guys. Pindah spot kedua. Strike. Oh, apakah ini kan target? Belum. Nah, apakah ini kan target, guys? Berat nih kayaknya nih. Nice, ikan terakhir kita sudah kelar ya. Kita keep. Mantap sekali. Nah, kita sudah mendapatkan Waterfall Walker 56 gram match stack 7/0. Sekarang kita taruh di rod kita nih. Nah, kita taruh di sini ya. Nah, aku pakai setup Tropicana ya, 42 kilo jorannya, reelnya 40 kilo. Pakai Titanium Leader 39,5 kilo. Oke, langsung kita gas mancing ikan monsternya. Untuk spot ikan monsternya, kalian tele ke kapal ini ya. Kemudian kalian naik kapal. Nah, untuk spotnya di sini ya. Kita lempar nih di yang dalam-dalam yang biru ini nih. Dari sini juga bisa. Arah ke kayu sono no. Sebelum kita lempar, kita skip time di malam hari dulu yang grafiknya tinggi. Nah, ini ya. Malam keempat jam 9. Strike. Wuh, langsung strike lemparan pertama, guys. Waduh. Apakah ini ikan monster yang kita cari? Aduh, fish too strong. Kok bisa? Kita balik dulu lagi dah. Kita upgrade setup dulu. A few minutes later. Nah, kita akan balas dendam. Kali ini gua bawa setup 46 kilo nih. Pakai spinning ya, spinning 46 kilo jorannya, kemudian reelnya pakai 45 kilo. Kita pasang tikus sudah. Nah, kita lempar. Apakah tuh strong lagi? Nah, tuh mau dimakan tuh. Nah, strike Siberian Diamond malahan. Kukira ikan target. Nah, strike. Apa nih? Kenapa nih? Nah, kelar ya misinya ya. Lupa gua track tadi.
Taimen kan 66,952. Aduh, berarti tadi berapa kilo kalau putus? Klaim kelar. Nah, untuk marknya ini ya, mark Taimen kan. Nah, di mari nih. Tuh, lemparnya dari sono. Oke guys, itu adalah tadi keseruan kita mancing ikan monster ya, Taimen kan di map Selenge River. Bagaimana menurut kalian? Apakah seru? Tidak seru karena putus tadi. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Gua Isal, I'll see you the next time on the next series monster. Mancing mania, mantap!